Laga persahabatan di Stadion Singapura Bangsa Karawang antara Persipo Purwakarta dengan Persika Karawang diwarnai kerusuhan antar supporter. Kerusuhan antar supporter ini terjadi di dalam stadion setelah pertandingan berakhir. Sebenarnya, tanda-tanda kerusuhan ini sudah terlihat sejak pertandingan memasuki babak kedua. Diduga kerusuhan terjadi karena adanya saling ejek lewat yel-yel provokatif yang dilakukan dua supporter. Puncaknya, supporter Persika yang berada di tribun utara turun ke tengah lapangan dan langsung menyerang supporter Persipo Purwakarta yang ada di atas tribun. Selain saling lempar batu, kedua supporter juga terlibat baku hantam. Kondisi ini diperparah dengan longgarnya pengamanan petugas. Beruntung kerusuhan bisa mereda setelah sejumlah ofisial dan panitia pelaksana turun ke lapangan untuk membubarkan supporter. Sementara dalam laga persahabatan ini, Persika Karawang unggul atas Persipo Purwakarta dengan skor 5-0. Maimunah Badar TV Karawang.